Dalam kejuaraan nasional balap sepeda yang dilaksanakan PB Ikatan Sport Sepeda Indonesia atau ISI di Garut, Jawa Barat, ISI Kaltara mengirimkan satu atletnya untuk turun di kelas cross country Olympic Men Junior. Ketua ISI Kalimantan Utara Syamsul Bandri mengatakan, sebelum pelaksanaan kejurnas balap sepeda di Garut, Jawa Barat, pihaknya sudah melakukan seleksi atlet sepeda terlebih dahulu. Dari 3 atlet balap sepeda yang rencana bisa ikut berpartisipasi dalam kejurnas balap sepeda tersebut, hanya satu atlet saja, yakni Hafid, yang bisa mengikuti, sementara 2 atlet lainnya berhalangan. Dari hasil kejurnas yang dilaksanakan pada Minggu 24 Oktober lalu, Hafid berhasil menempati posisi ke-12 dalam lomba pertama kalinya. Tiga ini kebetul yang satunya itu ada berhalangan. Nah, kemudian yang tadinya jadi sudah siap untuk berangkat 2, ternyata juga mengalami hal yang sama di yang satu, sehingga hanya satu orang yang dapat saya berikan rekomendasi untuk ikut di kejurnas ini. Ini merupakan atlet yang pertama yang ikut dalam kejurnas. Ya, jadi saya sebagai ketua ISI tentu merasa bangga dan senang, bahkan jujur itu terharu, karena dalam kondisi begini pun kita sudah ada yang bisa kita banggakan bagi masyarakat. Jan Nuryansyah melaporkan.